Sosis goreng. Sosis gorengnya jadi kayak gini, teman-teman. Dia ngembang ternyata. Tapi enggak tahu kalau dia yang sosisnya membesar. Enggak tahu kalau udah di apa diseduhkan nanti dia ngempes atau lagi atau tetap kayak gini. Ini kayaknya udah matang. Sosisnya kayak gini, guys. Ini ditambahin keju mozzarella-nya di bagian dalam tadi dibeset dulu. Sudah hampir cair. Ini sengaja biar enggak banyak minyak. Kayaknya udah bisa dikonsumsi ini biar lengket. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Dinar. Jadi hari ini kita mau makan lagi, teman-teman. Dan menunya kali ini lumayan pedas. Jadi Dinar nggak ngajakin Alan karena ini Dinar pakai cabai rawit juga dan ini pakai mie sam yang ekstra pedas. Dua kali spicy kalau nggak salah. Dan ini ada sosis pakai keju mozzarella. Dia udah dingin, udah nggak terlalu ini lagi. Dan ada lalapan. Oh ya, buat teman-teman yang mau Q&A sama Dinar, nanti malam bakalan Dinar. Ini tempat-tempat namanya. Dinar bakalan bikin instastory di Instagram Dinar. Jadi kalian boleh follow Instagram Dinar namanya Dinar Tomboy. Nanti Dinar letakkan di sini namanya. Jadi Dinar bakalan bikin Q&A sekaligus jawaban dan pertanyaan kalian bakalan Dinar masukkan juga di instastory Dinar. Oke, langsung aja kita makan karena banyak bacot ya teman-teman. Langsung aja kita cobain, kita habiskan. Sebelum makan kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Amin. Suapan. First time. Hari ini dia sengaja nggak makan pakai sayur-sayur seperti hari-hari yang kemarin-kemarin karena dia sangat merindukan mie sam ya. Kayak lagi. Ini untuk sayurnya udah Dinar cuci bersih-bersih, jadi jangan diraguin lagi. Udah Dinar rendam juga. Kita mau bikin ala-ala orang keluar. Ini nggak ada sumpit, nggak ada garpu juga karena Dinar lupa bawa ini. Cuma ada sendok. Ada sosis. Misalnya kita tambahin cabai juga. Banyak yang gak bohong, pedas. Hmm.
bilang. Ya cuy. Ini. Baru sedikit udah belas. Gimana kalau Alan makannya kan kasihan. Pedas dari minyak atau pedas dari cabai rawitnya. Pelan aja. Saya berawit kan? Bisa berat. Karena minum air es mungkin ya. Udah sih. Aduh, sekali. Yang enggak bohong, benar-benar pedas. Kalian wajib coba. Buat yang pencinta pedas ini sama yang kedua kali spicy. Sebenarnya konten-konten Dinar yang di sebelumnya itu udah ada. Cuman karena dia udah lama enggak makan-makan mie yang berpedas kayak gini, jadi pedasnya lumayan. Ini yang dua kali spicy ya, teman-teman. Bukan sama yang biasa. Jadi lupa Dinar rekam karena takut kesorean karena udah sore juga. Sosisnya diambil cici satu. Sanggup dengan cabai rawitnya. Ini cabai rawit, kita kasih cabai rawit. Cabai burung ini. Udah kata. Dengar KO.
tempe merah. Di tahun baru awal tahun loh. Jangan nyerah. Rindu tapi. Lebay. Lebay kan? Buat yang bilang lebay, saya cobain sendiri. Saya sambil awit. Sekian dulu video dari Dina. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Dan sekali lagi Dina ucapkan terima kasih banyak selalu support. Dan Dina ingatkan, buat yang mau Q&A atau nanya-nanya sama Dina di Instagram nanti, Dina bakal bikin Insta story atau story di Instagram. Instagramnya nanti bakal Dina letakkan sini. Atau Dina sebutkan aja Instagramnya Dinar Tomboy. Dan akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.